Kalian pasti pernah kan melihat selebgram pakai dress seperti ini? Nah, ini tuh bener-bener real picture banget, guys. Aku tuh suka banget. Dia tuh modelnya bener-bener lucu. Dan kalau di aku itu, dia tuh agak congklak. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku, Adirma Priyana. Dan di video kali ini aku mau nge-shopee haul lagi. Di sini aku udah punya 4 produknya. Dan kalian harus tahu produknya ini bener-bener bagus banget, guys. Jadi aku punya dress, long dress, dan juga ada blouse. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana produknya, just keep for watching. Tapi guys, sebelum itu aku minta dulu teman-teman untuk subscribe YouTube channel aku supaya aku semakin semangat buat konten video berikutnya. Dan jangan lupa di like dulu video ini. Terima kasih guys. Jadi guys, disini aku ambil produknya itu dari dua toko, yaitu toko Kids Outfit dan juga toko Basika Moda. Nah teman-teman, ini bener-bener aku sangat suka dengan produk yang mau aku review ini, karena emang aku tuh sesuka itu guys. Dan ini tuh outfit atau dress yang dipakai oleh para selebgram. Jadi ini bener-bener rekomendasi banget. Pasti kan juga bakal suka, aku yakin. Dan untuk linknya nanti aku akan taruh di description box aku. Makanya nanti buat teman-teman yang ingin beli produk yang sama kayak yang aku review ini, kalian bisa langsung klik aja. Sebelum kita masuk reviewnya, aku mau infoin ke teman-teman kalau berat badan aku itu 48 dan tinggi aku itu 158. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian. Teman-teman, buat kalian yang udah penasaran, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi kita langsung aja masuk ke produk yang pertama. Tada! Nah, jadi guys, ini dia produk yang pertama. Ini tuh namanya adalah Gracia Long Dress. Kalian pasti pernah kan melihat selebgram pakai dress seperti ini. Kalian bisa melihat fotonya. Nah, ini tuh bener-bener real picture banget guys. Aku tuh suka banget, dia tuh modelnya bener-bener lucu, cute, dan ngebuat kita tuh menjadi lebih feminine gitu loh. Iya gak sih? Ya kan, nah tuh kan bisa ngelihat bener-bener lucu banget. Ini aku tuh udah naksir dari lama banget guys dress seperti ini, dan akhirnya kebeli juga. Untuk bahannya ini tuh dari katun salur, dan ini ukurannya itu V2L ya teman-teman. LD-nya mulai dari 90 cm sampai dengan 94 cm. Dan untuk panjangnya itu 108 cm. Dan kalau di aku itu dia tuh agak congklang gitu, agak gantung gitu di aku. Tapi overall oke sih memang ya. Mari kita review untuk lebih detailnya lagi. Jadi untuk detailnya itu, dia tuh seperti ini, menggunakan rempel-rempel gitu. Ini tuh sampai ke belakang guys. Nah, sampai ke belakang ada seperti ini model gininya gitu loh. Jadi bener-bener feminim banget sih kalau dipakai. Kemudian dia tuh ada aksen kancing-kancingnya. Nah, jadi ini tuh hanya aksen doang ya guys. Ini tuh kancingnya tuh kancing mati gitu. Ada 6 seperti ini. Nah, untuk jahitannya itu bener-bener rapi banget tuh. Rapi banget. Dan itu gak mengecewakan guys produknya, karena bener-bener repeat banget sama yang ada di gambarnya gitu. Dan untuk bagian pinggangnya itu, dia tuh seperti ini jahitannya. Ada kayak lipatan kecil seperti ini, dua sisi, tapi nggak sampai ke bawah gitu, dia lepas aja gitu. Dan bagian bawahnya juga super rapi guys. Yang namanya katun pasti adem lah ya. Mari kita lihat untuk bagian belakangnya seperti ini guys. Tuh, jadi rempel-rempelnya itu sampai ke belakang sini. Dan ada bagian resletingnya itu, dia lumayan panjang sampai ke bagian pinggang. Belakangnya itu dia tuh karet guys. Tapi untuk jahitan yang bagian pinggang belakang ini itu kurang ini sih, kurang rapi gitu. Kalian bisa ngelihat tuh, dia kurang rapi bagian sininya aja guys. Lebihnya tuh rapi kok jahitannya. Tapi karena dia bagian belakang, jadi pun nggak terlalu yang kelihatan banget kan. Ini tuh tidak termasuk innernya ya guys. Dan untuk harganya sendiri tuh segini. Dan di sini aku juga bakal try on. Jadi buat kalian yang penasaran gimana kalau udah aku coba, tonton video ini. Thank you.
guys, gimana nih dressnya? Bener-bener cakep banget kan? Aku sendiri juga suka. Dan kalau udah dipakai itu ngebuat kita tuh bener-bener jadi lebih feminim gitu, lebih ke cewek-cewekan gitu. Secara overall aku suka sih dengan dress ini karena dia tuh juga worth it gitu loh guys, dan real pics gitu, jadi bener-bener nggak ngecewakan sama sekali. Minusnya itu adalah di bagian belakangnya aja dia tuh jahitannya kurang rapi. Tapi karena dia bagian belakang dan juga nggak terlalu kelihatan, tetap oke sih. Oke, teman-teman semua, mari kita review untuk barang yang kedua. Ini masih sama dari toko Kids Outfit dan ini tuh kayak tunik gitu sih. Dan aku tuh juga suka sama produk ini karena dia tuh juga ngebuat kita tuh jadi lebih feminim. Ini juga sering dipakai oleh para selebgram, kayak bisa ngelihat fotonya. Nah, teman-teman, jadi seperti itu. Tadaaa, nah bener-bener real pics kan. Tuh, kalian bisa ngelihat. Ini tuh bahannya juga terbuat dari katun salur, teman-teman. Jadi bener-bener adem dan juga enggak nerawang gitu loh guys, dan gak terlalu yang tipis banget. Aku tuh suka banget sama model dress seperti ini karena dia juga ada beltnya gitu. Jadi aku tuh suka sama outfit atau dress atau outfit lainnya yang ngebuat badan aku tuh lebih kelihatan jenjang, lebih kelihatan tinggi, dan lebih kelihatan langsing. Dan ini beltnya ini ngebuat kita tuh lebih kelihatan langsing gitu loh guys. Jadi aku suka banget sama outfit yang seperti ini. Dan dia tuh juga ngebuat kita tuh jadi lebih feminine gitu. Aku pasti akan try on juga, makanya buat teman-teman tonton terus video ini. Oke guys, jadi mari kita review untuk lebih detail. Jadi kancingnya tuh ada sebelah sampai ke bawah seperti ini, dan bagian bawahnya tuh dia tuh ada lipatannya seperti ini. Itu tenang aja, aku akan try on juga kok ya teman-teman, jadi kan bisa melihat untuk lebih detailnya lagi gitu. Bagian depan ini kancingnya itu full hidup semua, tapi bagian yang keempat kancing ini dia tuh hanya action gitu aja guys. Terus juga jahitannya kan bisa melihat super rapi. Nah, bener-bener rapi sih. Bahannya adem, nggak yang nerawang-nerawang gitu guys. Dan ini tuh juga nggak termasuk innernya ya. Tuh bagian belakangnya, mari kita lihat. Nah, jadi dia tuh seperti ini guys. Nggak ada resletingnya lagi ya. Polos gitu aja sih sampai bawah. Dan untuk bagian bawahnya tuh juga super rapih banget guys jahitannya. Super rapi gitu loh. Dan untuk ukurannya ini tuh dari ukuran S sampai ke ukuran L. Panjangnya itu 95 cm, teman-teman. Jadi itu kayak tunik gitu loh jatuhnya kalau di kita yang berhijab. Ini keren banget sih, kita bisa padupadankan dengan inner atau bisa kita mix and match dengan inner yang sesuai gitu. Juga ini tuh bisa dilepas pasang guys, jadi disesuaikan dengan kesukaan kalian maunya gimana gitu. Dan untuk harganya teman-teman segini. Oke teman-teman, kita langsung aja ke video try on-nya. Bagaimana keren banget kan, cucok dan bener-bener feminim banget. Aku senang banget sama produk-produk dari toko Kids Outfit ini karena produknya tuh bener-bener real fix gitu loh. Jadi kita tuh nggak kecewa gitu dengan hasil yang datang. Oke deh. Cantik banget guys, sumpah ini tuh nggak mengecewakan, bener-bener lembut, keren banget kan, super cantik banget.
Oke teman-teman semuanya, sekian dulu video dari aku. Semoga video aku ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, di like video ini, di komen juga, dan pastinya jangan lupa di subscribe. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di next video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.